Gambar video dari BPBD Empat Lawang yang dirilis BPBD Sumsel ini menunjukkan sejumlah rumah terendam banjir di tiga desa, yakni Desa Batu Raja Baru, Batu Raja Lama, dan Kota Gading di Kecamatan Tebing Tinggi sejak hari Minggu dini hari kemarin. Ketinggian air bervariasi berkisar antara 30 cm sampai 1 meter, juga merendam akses jalan. Belum ada warga yang mengungsi dari peristiwa ini. Warga masih bertahan di rumahnya, namun aktivitas warga dilaporkan terganggu karena genangan air banjir tersebut. Dilaporkan BPBD 4 Lawang, akses jalan dari desa Batu Raja menuju desa Sugiwaras terputus karena air merendam jalan hingga ketinggian 1 meter lebih. Sementara warga Sugiwaras harus memutar melewati jalan lain untuk keluar desa mereka. Saat ini ketinggian air mulai surut dan tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa banjir ini. Tim Liputan Kompas TV, 4 Lawang, Sumatera Selatan.